Rojas. Halo para heroes, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Coba bayangkan jika mendadak Anda ditarik ke dunia lain dan diwajibkan menyelamatkan dunia lain tersebut yang sedang diambang kehancuran. Pasti terkejut banget kan? Oke lah, pasti heroes semua udah gak sabar lagi. Langsung aja ini dia alur ceritanya. Kisah dibuka di kedai mie ayam yang sepi karena belum pakai pesugihan. Hotaru Ichinose memasakkan makanan untuk Kajiki berupa salad cincang. Kajiki bilang boleh juga skill lo, jebolan master chef ya. Oh ya, ada gosip kalau ada organisasi rahasia para mantan yang nyulik jomblo bucin untuk dimodifikasi jadi jomblo ngebadut. Dan Sana akan menunjukkan nama organisasinya ke Hotaru. Bersama Notaro akan menyuapkan masakan buatannya ke Kajiki. Tiba-tiba Hotaru tersedot ke dalam dunia lain dan tiba-tiba udah terpenjara dalam sebuah sel portable. Pria berjas bilang, lu pasti Kamen Rider gocat beban kan? Gocat pun bilang, kok ngegas, buy one yuk. Woi Kajiki, apa-apaan nih? Pria jawab, maaf gue bukan Kajiki, nama gue Butler. Gue adalah pelayan yang melayani Tuan Nob gue dengan setia. Hotaru dengan panik teriak, tunggu dulu Kajiki, apa maksudnya semua ini? Tiba-tiba ada suara, akhirnya lu datang juga Kamen Rider gocat bucin. Ternyata suara itu berasal dari pria yang sedang mandi di halaman rumah Pak RT. Lanjut bangkit dari bak mandi, berjalan menuju gocat dan bilang, kenalin nama gue Howo Kaguya Quartz. Intinya lu kurang glowing. Lanjut Butler memberikan kacamata canggih dan langsung dipakai oleh Hotaru. Lanjut Kaguya menjentikkan jarinya dan seketika seluruh ruangan berubah jadi pemandangan sebuah kota. Butler bilang ini adalah dunia bucin yang berbeda dengan dunia ngebadut lu. Dengan sistem pandangan Aurora, jomblo bucin dapat berpindah dunia dan hidup di dunia ini dengan damai tapi masih tetap jomblo ngenes. Tapi ada organisasi bernama Hundred yang berasal dari dunia bucin lain yang menyerang dunia ini sampai hancur. Untungnya di saat genting tersebut ada satu cahaya yang bersinar, yakni Tuan gue, Tuan Kaguya. Lanjut Kaguya bilang, please deh cepetan, dunia ngawur ini membutuhkan cahaya glowing Kaguya. Dan menara Howo ini bukan hanya mengembalikan cahaya, tapi membuat cahaya itu semakin indah. Itulah tugas Tuan gue. Hotaru bilang, yang bener aja, masa gue harus pindah ke dunia lain? Butler bilang, tenang aja, Tuan Kaguya nggak mungkin bohong dan nggak mungkin laku. Di berlian yang bening, tidak ada yang bisa disembunyikan, bukan? Lanjut Kaguya membongkar taplak meja dan ternyata udah banyak kartu Kamen Rider. Lanjut menunjukkan kartu Kamen Rider gocat ke Hotaru. Hotaru bilang, wimbing, itu kartu gocat chemikat gue. Butler bilang, maaf bro, ini agak berbeda dengan chemikat yang lu tahu. Ini adalah kekuatan Kamen Rider yang dijadikan kartu guna menghentikan organisasi jomblo 100. Gocat bilang, jadi Kamen Rider bucin itu bukan hanya gue ya? Kaguya jawab, Kamen Rider di dunia manapun sangatlah bucin, karena itu gue berusaha mendapatkan itu semua. Tapi sayangnya lu masih kurang ngebadut, karena itu gue memanggil agar bisa menjadi Rider Mata Keranjang sejati. Flashback sejenak di sebuah ruangan, di mana ada tiga ilmuwan tanpa ijazah sedang sibuk push rank game Zuma. Tiba-tiba muncul Kaguya habis kerembat di salon membawa koper melihat siaran Kamen Rider gocat dan bilang, akhirnya Rider jomblo bucin terbaru udah terlahir sesar ya. Lanjut membuka kopernya yang ternyata berisi belt plastik warna emas imitasi. Lanjut bilang, gue pingin dia. Lanjut melihat kartu bergambar Rider mirip Diket tapi warna emas dan muncullah cahaya dari menara di tengah kota. Sambil membawa driver gocat, Hotaro bilang, itu kan driver gue. Dari tadi lu ngomong indah melulu, apaan sih maksudnya, please lepasin gue. Tiba-tiba Butler mendapat notifikasi dari tablet kentang RAM 500 MB-nya kalau squad 100 telah menyusup ke menara ini. Kaguya bilang, pas banget, yuk berangkat. Lanjut menjentikkan jari dan bersamaan penjara portable menghilang dan Hotaru pun terbebas. Lanjut mengejar Kaguya dan bilang, woi tunggu, kembaliin driver plastik gue. Dan benar aja ratusan pasukan 100 udah menghadang dan bilang, Kaguya bucin udah ditemukan, hancurkan dia sebelum jadi Pak Boy. Kaguya bilang, waduh, memang susah jadi orang terkenal nih. Kali ini gue akan membiarkan kalian berfoto sepuasnya dengan gue. Lanjut mengeluarkan driver full plastiknya dan bilang, khusus hari ini akan gue tunjukkan seberapa ngenesnya kejombloan gue. Lanjut memasang beltnya dan keluar cahaya sangat menyilaukan dan henshin dan seketika berubah jadi Kamen Rider Legend. Hotaru sangat terpesona karena warna emas plastiknya. Butler bilang, sambutlah, dialah sang Kamen Rider Legend. Ia menyinari seluruh dunia bucin ini. Lanjut dengan entengnya membawa belurkan para prajurit 100 di sana dan menembakinya dengan beceng plastik berbunyi besinya. Asli beceng plastik OP parah. Lanjut mengeluarkan 4 kartu Rider dan mengaktifkan keempat kartu tersebut di beceng plastiknya dan menembaknya. Dan seketika muncul 4 Rider. Butler mengenalkan, dari kanan adalah Kamen Rider Game. Lanjut Kesatria Oni yang bertarung dengan alat musik Rider Hibiki. Kamen Rider Kaisa yang henshin dengan HP jadul yang udah jarang di zaman ini. Dan terakhir Kiva, Rider berarmor kalong. Lanjut keempat Rider berduel dengan para 100. Tentu aja dengan gampangnya menghajar dan membabak belurkan mereka semua. Game pun mengeluarkan ultinya dan dengan hanya sekali tebasan golok plastik berbunyi besinya, seluruh 100 pun auto meledak dan tamat. Asli golok plastik OP parah. Begitupun dengan Hibiki, dia pun mengeluarkan ultinya berupa gendang koplo plastik. Alhasil seluruh 100 pun auto joget TikTok sampai meledak dan tamat. Asli joget TikTok OP parah.
Lanjut Giva mengulti dengan rider kicknya dan auto meledak dan tamat. Dan terakhir Kaisa dengan tebasan pedang lampu plastiknya berhasil meledakkan semua prajurit Hundred. Asli pedang lampu OP parah. Dan seketika keempat rider pun sirna. Dan terakhir rider Legend menggampar dan menembaki sebiji Hundred sampai meledak dan tamat. Legend bilang, dan sekarang giliran lo. Lanjut memberikan belt dan kartu rider gocat ke Otaro. Lanjut Otaro pun henshin dan bilang, sebenarnya banyak yang ingin gue tanyakan ke Lumbing, tapi biar gue habisin dulu mereka. Lanjut Gocat berduel dengan para pasukan Hundred, dan ternyata Gocat sangat ampas, kurang menggigit dan melempem kayak kerupuk masuk angin. Sehingga Legend memberikan dua kartu, yakni kartu Vase dan Kuuga ke Butler untuk diberikan ke Gocat. Lanjut Butler memasangkan kedua kartu tersebut ke driver Gocat, dan serta merta Gocat ceng ke form gabungan Vase dan Kuuga dan malah jadi kayak tukang ojek penggolan. Otaro bilang, wow rasanya beda dari yang biasanya, tapi entah kenapa gue merasakan aroma petualangan dan impian para jomblo. Kaguya bilang, mantap. Sepertinya lo memang memiliki keindahan. Oke, Vex, sekarang lawanlah samsak hidup itu. Bener aja, sekarang damage serangannya pun sangat sakit. Dengan entengnya Gocat menghajar dan membabak belurkan para Hundred di sana. Butler bilang, gabungan fisik dari Kamen Rider Kuuga dan kecanggihan sistem dari Vi sangatlah mantap. Lanjut Gocat melakukan ultinya, melakukan triple rider kick. Alhasil Hundred pun auto meledak dan tamat. Dan bersamaan driver Gocat pun konslet dan auto kembali ke form manusianya. Legend bilang, sekarang waktunya pertunjukan puncak gue. Lanjut mengeluarkan kartu Den-O dan berubah ke form Den-O dengan aksen emas. Butler bilang, mantap tuanku, Rider Den-O yang melintasi ruang dan waktu menggunakan kereta apinya pun juga sangat glowing. Lanjut Legend menerjang Hundred sampai terlempar tembus dinding beton menara dan jatuh. Legend pun mengeluarkan ultinya dan menebas Hundred berkali-kali dengan golok plastik raksasanya sampai konslet. Hundred pun bilang, hidup kom jomblo bucin. Lanjut meledak dan tamat. Asli jomblo sejati banget. Lanjut Legend mendarat dan kembali ke form manusianya. Gocat pun tiba di sana dan bilang, Wimbing lu hebat banget. Tanpa babi bu, mendadak Kaguya membegal drive Gocat dari Otaro dan bilang, sekarang driver plastik ini milik gue. Gocat bilang, woi yang bener aja, itu punya gue, kembaliin dong. Di tempat lain seorang pria jomblo senior berdiri membelakangi biji mata kameramen sambil melihat menara Howo bilang, sekarang udah tiba saatnya Hundred ngebadut menguasai semua dunia bucin ini. Lanjut tersenyum. Hotaro dan Butler pun tiba di pusat kota dan banyak warga jomblo berlarian dikejar-kejar kameramen. Hotaro nanya, dia kenapa sih egois banget? Sebelumnya, Hotaro dipakaikan pakaian mewah dan bling-bling. Hotaro bilang, emang harus gini ya bang? Kaguya jawab, agar memiliki hati yang indah, lu harus punya penampilan yang konyol juga. Sama seperti Kamen Rider Saber dan Rider Gates, Gocat pun juga harus berpenampilan keren. Dan pakai 3 cincin dukun ini. Hotaro bilang, abang tahu banyak ya soal Kamen Rider bucin. Kaguya bilang, asal lo tahu, para Kamen Rider itulah yang memohon ke gue untuk dijadikan kartu Yu-Gi-Oh yang indah. Butler bilang, tuan gue memang hebat, beda dengan Diket dan Zio. Kaguya bilang, so pasti dong, karena gue bukan Kaguya yang dulu lagi. Oke, Vix, woi Gocat, yuk kita ke salon dulu. Tiba-tiba Butler mendapat notifikasi kemunculan Hundred, tapi kali ini lengkap dengan bosnya. Hotaro pun auto ingin pergi memberantasnya, tiba-tiba dihentikan Kaguya dan bilang, stop. Yang terpenting itu adalah keindahan. Hotaro bilang, maksud lo? Ngomong tuh yang jelas kambing. Mereka harus segera dibasmi. Kaguya bilang, mereka itu cuma caper sama gue aja, jadi abaikan aja. Hotaro bilang, lo pahlawan bukan sih? Kaguya jawab, iya dong, gue pahlawan pembela yang bayar. Hotaro bilang, gue gak nyangka, padahal awalnya gue pikir lo pahlawan gratisan. Lanjut mengembalikan baju mahal dan pergi ke TKP tempat Hundred muncul bersama Butler. Sedangkan drivernya Gocat masih sama Kaguya. Butler jawab, itu semua karena pertemuan Tuan Kaguya dengan legenda yang sesungguhnya, yakni Kamen Rider Diket. Flashback sejenak, saat Hundred telah menghancurkan kota, kakeknya terjebak di antara puing-puing reruntuhan bangunan terbuat dari gabus dan sekarat. Lanjut berwasiat, Kaguya, tetapkanlah hati ngebadut lo. Berjanjilah, selamatkanlah dunia bucin ini dengan cahaya senter lo. Kaguya bocil jawab, baik kakek, dan kakek pun tiada. Lanjut muncul pasukan Hundred, dan saat akan menghabisi Kaguya, tiba-tiba muncul Kamen Rider Diket menolongnya dan bilang, dasar beban, menang skin doang, nyusahin aja. Lanjut berduel dengan para pasukan Hundred dan dalam sekejap berhasil menghabisi seluruh pasukan Hundred hanya dengan pedang plastik berbunyi besinya. Asli pedang plastik OP parah. Bagi tuan gue, jadi bersinar juga sebuah pertarungan. Semakin Kamen Rider Legend bersinar, maka Hundred akan semakin mengincar Legend seorang. Dan faktanya, sejak munculnya Rider Legend, jatuhnya korban warga jomblo semakin berkurang. Lanjut Butler memberikan cincin ke Hotaro dan langsung dipakainya. Tiba-tiba muncul ribuan pasukan Hundred dipimpin bosnya. Bos bilang, woi Gocat ampas, gue gak ada urusan dengan lo. Jadi mending lo pulang ke dunia bucin lo sendiri. Kalau lo gak mau gue musnahkan bersama dunia ngawur ini. Hotaro bilang, gak akan gue biarkan. Bos bilang, lo pikir lo bisa ngalahkan squad ampas gue sendirian. Tiba-tiba muncul Kaguya dan bilang, sorry, lakon utama memang selalu datang terlambat. Bos bilang, woi Kaguya, gimana kalau lu gabung dengan squad beban kami? Karena lu udah menyelesaikan sistem Aurora Curtain dan memiliki kekuatan yang sama dengan kami. Jadi buanglah dunia kecil ini dan ayo kita buat dunia yang lebih hebat.
Kaguya jawab, lu gak ngerti ya, gue gak butuh dunia, tapi dunialah yang butuh gue. Berlian di tiap dunialah yang membuat diri gue bersinar, dan dunia itu sendirilah yang akan menuju ke gue. Bos bilang, oke Vex, kalau gitu gue akan menghancurkan dunia ini bersama dengan lo. Lanjut mengeluarkan drivernya dan bersiap akan Henshin. Bersamaan Kaguya mengembalikan driver Gochat ke Hotaro. Lanjut bos Henshin jadi Kamen Rider Black RX Reborn alias Rider Barlak. Begitupun Hotaro dan Kaguya juga Henshin jadi Gochat dan Rider Legend. Lanjut tawuran pun pecah. Saat berduel, Legend memberikan kartu Rider ke Gochat. Lanjut Gochat langsung menggunakan kartu Rider Double dan Rider Oz dan jadilah form baru gabungan kedua Rider tersebut. Butler bilang, dengan gabungan kekuatan Rider Double dan Oz dengan 5 kekuatan yakni Cyclone, Joker, dan Tatoba membuat form ini jadi sangat konyol. Barlak bilang, akhir dunia udah ditakdirkan, lu gak akan bisa mengubahnya. Kaguya jawab, oke, fine, kalau gitu lihatlah, gue merubah takdir tersebut. Lanjut menggunakan kartu Diket dan Cheng ke form Diket dengan aksen emas. Lanjut Gochat Cheng form lagi dengan menggunakan kartu Forze dan Build dan jadilah form pocong. Dan langsung terbang menabrak para prajurit 100. Saat Kaguya sedang berduel dengan Barlak, tiba-tiba Gochat menabrak Barlak sampai terlempar. Kaguya pun langsung mengeluarkan ultinya menembak 100 dengan beceng plastiknya. Alhasil ribuan prajurit 100 auto meledak dan tamat. Asli beceng plastik OP parah. Lanjut giliran Gochat mengajar dan memberondong Barlak dengan roketnya. Alhasil Barlak auto terlempar dan tergapar. Lanjut Kamen Rider Legend dan Gochat bersiap untuk mengeluarkan ulti gabungannya. Lanjut melakukan gerakan numpang Rider Kick. Alhasil Barlak terkena double Rider Kick dan auto meledak dan kembali ke form manusianya. Dan bilang, gue gak akan menyerah nyari jodoh. Wey Legend, gue akan nikung cewek lu dan seketika sirna. Kasihan. Bersama Hotaro dan Kaguya kembali ke form manusianya. Hotaro bilang, lu lumayan ya, lu bisa mendapatkan kekuatan para rider dari dunia lain. Kaguya jawab, so pasti dong, udah skenarionya gitu. Tiba-tiba tubuh Hotaro konslet. Butler menjelaskan, itu akibat dari sistem Aurora Cartoon yang overheat, yang artinya lu akan kembali ke dunia asal lu. Butler pun mengembalikan sendok milik Hitaro. Dan tiba-tiba Hotaro menghilang saat mengenalkan namanya ke Kaguya dan hanya meninggalkan cincinnya aja. Lanjut Kaguya memulung cincin tersebut untuk digadai ke toko bangunan. Bersama Hotaro tiba kembali ke dunia asalnya dan ternyata Hotaro pergi hanya beberapa detik aja dari dunianya. Kajiki pun sangat shock melihat kemunculan Hotaro yang tiba-tiba. Lanjut menyicip makanan buatan Hotaro dan bilang, masakan lu numero uno, enak banget. Ke Kaguya dia bilang, cepat perbaiki Aurora Cartoon secepatnya. Butler pun langsung pergi ke kandang ayam. Kaguya pun bilang, udah gue bilang semua itu milik gue, tunggu aja Hotaro, dan tamat. Gimana, silau banget kan? Jangan lupa klik like, comment, dan sub ya. Thank you.